hadir, terima kasih. Mungkin di sini ada beberapa rekan-rekan dari TV Cable di Kepulauan Riau, dan sebelumnya mungkin saya tak kenal dan banyak yang belum kenal. Metrik tahun ini juga kita alhamdulillah dapat bagian untuk ikut menyiarkan Liga Primer di Indonesia, sama dengan yang dimiliki oleh Mix yang pendistribusiannya untuk hotel dan restoran ataupun untuk bareng gitu. Khusus untuk Matrik, kita bekerjasama untuk lokal operator TV kabel yang ada di seluruh Indonesia, supaya mereka punya izin, punya hak untuk mendistribusikan channel bola. Jadi channel bola itu eksklusif Liga Primer untuk 3 tahun Jadi kita mendapatkan satu proyek, yaitu pemenggaran hak siar Liga Inggris di Indonesia. Kami tidak cuma menghadirkan sepak bola Liga Inggris saja, jadi kami menghadirkan banyak sekali olahraga sepak bola dari Euro, World Cup, dan tidak cuma bola, kita juga menghadirkan Formula E, tambahan lagi ada drone, ada mungkin akan banyak konten yang kita tambahkan, juga ada channel Mola Movie dan Mola Kid yang akan kita tambahkan terus. TI dengan TV TVRI kita akan ada dua pertandingan setiap minggunya. Kalau untuk di aplikasi kita ada 4 pertandingan gratis selama 1 minggu. Nah, untuk yang paling lengkap itu kita ada streaming yang kita pakai, ini adalah Mola Streaming Box, itu 10 pertandingan per minggu. Dan untuk di Mola Metric yang di Parabola kita akan ada 6 pertandingan eksklusif di situ. 6 enggak, kita jadi. Jadi menyimpulkan sedikit dari obrolan dengan Mas Rudy ini bahwa Mola TV itu adalah platform media baru. Ya, sebenarnya basisnya ini adalah OTT atau over the top yang bisa diakses melalui aplikasi. Ya, jadi teman-teman media ini sudah bisa membuka aplikasinya di Mola.tv ya. Di Mola.tv dan cuma Android saja yang sudah ada. Oke, baru Android baru ya, berarti ya, nantinya ada di iOS juga, iOS nanti. Oke. Teman-teman media atau rekan partner itu bisa melihat Mola.tv itu sekarang masih free ya, maksudnya ya. Ya, cukup register saja langsung. Oke, jadi bisa diakses melalui Mola.tv. Tapi Mola.tv juga adalah pemegang license untuk Liga Inggris di Indonesian Territory dan Timor Leste untuk 3 tahun musim ya, maksudnya. Ya, 3 musim. Dan itu Liga Inggris ini bisa diakses selain tadi di aplikasi di Mola.tv, itu Mola.tv juga bekerja sama dengan TVRI sebagai virtual. Lalu Mola TV menunjuk Matrix TV sebagai platform untuk di satelit ya, di pay TV. Dan Mola TV juga mempunyai dua device lagi, yaitu Mola Streaming Box ya, atau MTS, dan Mola Mola Polytron Smart TV. Nah, di platform ini mungkin boleh izin sendiri untuk kita. Saya mewakili Mix, jadi Mix ini adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Mola TV untuk menggalangi area-area komersial. Area komersial seperti apa sih? Ada kafe, hotel, restoran, apartemen. Nanti detailnya ada di presentasi yang akan coba saya ceritakan ke teman-teman. Jadi untuk Mola TV ini, jadi membuat namanya Mola Live Arena sebagai wadah untuk registrasi atau berlangganan untuk area-area komersial supaya bisa menggunakan konten Premier League di tempat-tempat mereka secara berkesinambungan dan aman dan nyaman untuk penontonnya. Ya, untuk Premier League di Indonesia Territory sama Timor Leste untuk season 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. Nah, untuk menyatakan itu sudah dinyatakan secara iklan di Harian Kontan sama Division Indonesia pada tanggal 24 Juli kemarin untuk menyatakan ini tadi, bahwa aksial itu ada di Mola TV, di mana kemudian Mola TV menunjuk beberapa partner untuk membantu menyiapkan konten Premier League ini. Ada TVRI untuk virtualnya, kemudian ada
Matrix TV untuk satelit parabolnya, kemudian juga menggunakan device Polytron yang streaming box Android sama digital TV. Jadi apa yang saya relevansikan dengan pidato-pidato Jokowi tadi, kita tidak boleh ketinggalan. Penegakan hukum tidak boleh ketinggalan, apalagi yang menyangkut kejahatan-kejahatan ekonomi, kejahatan-kejahatan eksklusivisme. Nah, sekarang zaman-zaman ekonomi digital. Ya, kita juga di samping ini juga ada yang lebih besar kita tangani juga, yaitu etex. Ya. Jadi bagaimana itu sasaran dari para pemerintah juga, etex itu adalah pajak online. Ya. Jadi di sini PT Mola sudah pemerintah berterima kasih membuat suatu usaha dan mereka memiliki izin. Ya, jadi yang jelasnya merupakan suatu pendapatan buat pemerintah. Jadi dalam pelaksanaan ini tentu kami dari Polri akan menjalankan sesuai dengan prosedur hukum. Di mana di dalam Undang-Undang Hak Cipta, di Undang-Undang Penyiaran, ya di situ ditekankan bahwa sebelum saya datang sini juga saya koordinasikan dengan Kominfo bahwa segala yang melakukan usaha-usaha penyiaran harus ada IPP, izin penyelenggaraan penyiaran, dan aturan-aturannya di breakdown lagi ada, itu misalkan seperti Pak Sabar bilang tadi, Pak Bobi atau Pak Wongki tadi ada somasi 1, somasi 2, yang lainnya adalah merupakan kegiatan-kegiatan penyiaran yang di dalam undang-undang cipta itu, ini adalah merupakan delik aduan. Jadi nanti tadi ada teman-teman rekan-rekan menyatakan ada pelanggaran-pelanggaran, kita tinggal menunggu laporan.